Gempa bumi di Cianjur berkekuatan 5,6 magnitudo berdampak parah di sekitar wilayah tersebut. Berdasar informasi yang dibagikan oleh pemilik akun @humaira922, tampak sebuah masjid yang terletak di Kampung Ciharasas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku di bagian dalamnya terdapat tumpukan puing bekas roboh akibat gempa. Si pemilik video juga memperlihatkan bagian atas masjid yang temboknya mengelupas dan retak di bagian kiri kanannya. Ini Masjid Al-Barokah di Kampung Ciharasas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, ucap seseorang di balik video tersebut. Di sudut lain, si pemilik video juga memperlihatkan rumah warga setempat yang roboh sebagian bangunannya. Paling parah ini, kemungkinan tidak bisa dihuni, kemungkinan menginap di saudara atau sementara dirikan tenda, ucapnya sambil memperlihatkan kondisi rumah yang roboh sebagian bangunannya. Selain di Ciharasas, wilayah yang terdampak parah akibat gempa Cianjur juga terlihat di wilayah Cijoho. Seperti dikutip dari unggahan video akun @permanagi, terlihat sejumlah rumah di kawasan Cijoho roboh akibat diguncang gempa. Dari keterangan yang disampaikan menggunakan bahasa Sunda, tampak sejumlah rumah hingga sebuah SMK yang mengalami rusak berat hingga roboh. Di daerah Cijoho, sebetulnya banyak sih yang bangunannya roboh di sekitar sini, ucapnya. Dari video yang dibagikan juga terlihat sejumlah warga berhamburan keluar hingga ada yang duduk di pinggir jalan menyelamatkan diri akibat adanya gempa yang merobohkan bangunan di sekitarnya. Sementara itu, gempa Cianjur membuat warga di kawasan Kampung Guniaga, Ciherang, Kecamatan Pacet berhamburan keluar rumah. Sejumlah warga terlihat diliputi kepanikan hingga menangis. Ya Allah ya Robi, terjadi jam 1:30 gempa terasa besar, semua orang-orang pada keluar, ya Allah itu rumah pada roboh, ya Allah, ucap salah seorang netizen yang mengabadikan situasi genting tersebut.